Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya dengan saya Adi Service, atau biasa disebut dengan panggilan Sultan itu, atau juga biasa dipanggil dengan sebutan Abah Ganteng. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memasang mesin Cina 21 inci biasa ke tabung TV 21 slim. Oke. 21 slim tapi bukan EW, bukan non EW, 21 slim non EW. Bagaimana caranya? Simak terus video ini, jangan di skip-skip, nanti bisa gagal paham. Oke, kirim salam dulu buatnya rekan-rekan yang ada di dunia maya. Itu sahabat saya Ustadz Khalik, tuan guru saya Tuan Guru Ides Al Gantengi, dan buatnya apa itu yang di Padang, lupa pula aku namanya. Pokoknya buya-buya apa itu, lupa. Ada Facebooknya itu. Nanti saya beritahu. Dan juga buatnya rekan saya yang ada di Sulawesi, buatnya Abi Service yang suara serak-serak basah, dan buatnya Bang Dirga Channel, Dirgo Channel yang master segala macam. Dan juga buatnya Bang Rudi jago segala macam perbaikan, dari perbaikan kipas angin, blender, mixer, magic gear, magicom, TV, DPD, power ampli, dan merambat ke motor. Bahkan baru-baru saya lihat tadi adalah memperbaiki ecu bit. Buatnya keanekaragaman juga, kirim salam. Dan juga buat siapa itu, tukang potong rambut Agus, dan siapa lagi, Mimi Silia, rekan kreator YouTube yang ada di Sarulangun Bangko, dan buatnya adik sepupu saya Jejep, Bang Jejep, itu sudah. Dan juga buat Kang Pur Repair, terkhusus kebetulan saya ada di rumahnya sekarang ini, dan saya mendapat panggilan repair beberapa buah TV. Nah, TV tersebut bermerek Poyton, TV slim, namun kerusakannya ada pada IC kromanya, TV gagal start, dan tegangan untuk driver sekian volt itu untuk ke trapu drive-nya, transistor ke kaki basisnya tidak ada yang dari IC kroma, dan tegangan semua drop. Tegangan itu tegangan EEPROM ada, tegangan 5 volt ada, tegangan power tidak ada, tegangan K tidak ada. Dan saya sudah melepas berbagai macam tadi, seperti biasanya, seperti rekan-rekan kerjakan, saya sudah buat juga. Melepas T506 di bagian emitternya, namun gagal juga start. Dan saya sudah pening kepala, pusing memikirkannya. Akhirnya kata bos Kang Pur Repair, mengganti saja dengan mesin Cina bekas. Nah, jadi sudah. Mesin Cina bekas ini saya dapatkan dari rekan tuser juga di sana di Kuala Tunggal. Yaitu beliau tukar tambah dengan saya dengan TV besar 21 mesin TV dia, TV 14 inci, dan mesinnya masih baru, artinya separuh pakai lah gitu. Nah, bagaimana cara saya memperbaikinya atau melebarkan gambarnya ya? Ikuti saya terus, jangan lupa subscribe. Oke cuy. Oke, di hadapan kita sudah ada terpasang satu buah mesin Cina di TV slim. Ya, Anda lihat, bisa lihat tidak ada blok EW-nya, dan ini masih asli semua. Dan kita akan coba hidupkan TV ini. Sudah saya pasang, namun tidak lebar membukanya. Oke, kita colok dulu. Bismillah. Oke, TV sudah menyala. Kita akan coba apa yang terjadi. Kita akan lihat gambarnya. Nah, seperti itu, saudara. Tidak penuh, saudara. Tidak penuh.
layarnya tidak penuh, saudara. Oke, apa yang saya ganti? Simak, jangan terlewatkan. Tidak penuh, saudara. Oke, kita cabut dulu, matikan. Pekerjaan ini sangat gampil sekali, saudara. Pertama-tama kita akan ganti salah satu kapasitor ini, atau damper. Kita ambil yang paling kecil di sini. Kita lihat berapa nilai di sini. Di sini tulisannya 2 kilovolt 332J. Jadi 332 nano 33J 33220 di belakang, berarti 332 tambah 0. Pokoknya segitulah, saudara. Saya lupa, nanti celah sebut nanti diejek kawan, maklum mau tidak, saudara. Kita akan ganti yang ini. Sementara yang di sini 882J, yang sebelahnya 882J ini juga, saudara. Dan yang di sini kita ganti juga. Yang ini 400 volt 335J. Kita akan ganti komponen 2 ini, apakah bisa lebar. Oke. Pertama saya akan ganti yang tengah dulu, kemudian saya akan ganti yang ini. Oke, saya akan tampilkan cabutan dari mesin aslinya. Ini mesin aslinya Polytron. Kita skip dulu. Oke, kita sudah mencabutnya, saudara, sudah kosong. Dan ini dia barangnya. Kita akan pasang ke sana, apa yang terjadi. Kita cabut saja ini, saudara. Ini sudah saya solder ulang semuanya biar kuat, jadi saya solder ulang. Kemudian kita akan ambil di sebelahnya. Oke. Ini 2 dan kita akan ganti dengan yang ini. Oke, yang besar ini untuk mengganti yang kecil tadi, saudara. Yang ini, yang besar ini kita ganti untuk mengganti yang ini, 2 kilovolt 332 kita ganti dengan 1600 volt. Berapa itu, saudara? Tidak tahu juga, tidak kelihatan. Kita ganti saja. Ini milik Polytron asli, bawaan TV ini. Kita pasang di sini, saudara. Kita pasang di sini, saudara. Oke. Kemudian yang ini kita pasang di sini, saudara. Oke, kita balik. Oke, cukup mudah. Kita akan coba tes menghidupkannya.
Dan ini tadi yang asli. Kita akan coba mencoloknya. Bismillah. Oke, titik sudah menyala. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah penuh pipinya? Hah? Tidak hidup sudah. Kita angkat sekarang dulu sudah. Tidak hidup sudah. Kenapa ini tidak hidup sudah? Sepertinya bau hangit sudah. Saya akan lihat dulu. Apakah ada yang salah? Sepertinya belum disolder. Sepertinya tidak terkena solderan. Kita akan solder dulu. Oke, itu dia sudah. Oke, TV-nya sudah menyala sudah ya. Dia sudah full. Layarnya sudah full, saudara. Sebelah sini juga sudah full dan di atas juga sudah full, saudara. Oke, kita akan coba masukkan USD. Lihat di situ saja. Oke, USD-nya pun full. Oke. Sekian tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe. Dan jika bermanfaat dan berguna untuk rekan-rekan yang lain yang membutuhkan dan cari tahu bagaimana cara melebatkan gambar, silakan share video ini kepada rekan yang membutuhkan tersebut. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, cuy. Rambut kebal, ini senjata rahasia. Rambut kebal.